الإنسان للأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البلد يا الله ومن أهل ومن أمة بأهل البلد يا الله. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedulur sedaya, yang pertama kita lapor kepada Allah bahwa kita siap menjadi khalifah di Republik Indonesia. Tidak semua ngurusi seluruh Indonesia, setiap orang mengurusi bagiannya masing-masing. Sehingga yang kita pijak inilah Indonesia, rumah kita lah Indonesia, tempat tugas kita lah Indonesia. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, nyuwun sewu, saya mohon berdiri semua untuk meneguhkan keindonesiaan kita bersama-sama. Nyuwun sewu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Indonesia, tanah airku, tanah sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
mohon tidak duduk dulu, kita teruskan dengan pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Wali, Pak Wawali dan Bapak-bapak yang lain, tolong jangan kasih tahu dulu, saya mau tanya kepada rakyat Salatiga, ini hari jadi keberapa? Hafal, tepuk tangan, hafal. Tahukah ada kota madya atau kabupaten atau daerah apapun di Indonesia yang hari jadinya lebih tua dari Salatiga? Ada enggak? Enggak ada. Ada ya, ini sangu nomor siji ya, iki wong tua tenan lho ya. Berarti liyan-liyan iki ngadi-adimu. Gitu. Berarti kita harus punya sikap yang lebih dewasa, lebih sepuh, lebih jembar, lebih ombo, apalagi saya mendapat informasi dari penyelenggara acara ini, Pak Wali Kota dan semua stafnya, bahwa selama ini Salatiga dikenal sebagai kota yang paling toleran se-Indonesia. Nek ngomong toleran, dole ono coro Jawa ni opo, coro Indonesia ni opo, sebab kui bahasa Inggris, berarti kui wong Inggris ngaran-ngarani. Aku ikut nemok ke dhewe nek cara jawane toleran ki apa ta pekiwan tepo slira sak pitur engko doleki bareng nggih. Dadi nek ana kowe dilem sapa-sapa didelok sik sapa sing ngelem. Sok-sok kae ngelem-lem mergo arep ngerayu arep ngerah kae. Gitu ya. Tapi ini kita temukan sendiri bahwa kita ini yang paling toleran karena di sini ini potensi konfliknya sangat tinggi antar agama dan saya tahu banyak mengenai hal ini tetapi sampai hari ini Allah membimbing kita bersama Salatiga tetap bisa menjaga keutuhannya, kemesraannya, kebersamaannya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lagu nasional juga yang berjudul Syukur, karya atau ciptaan Habib Muntahar pada tahun 1946. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Wali.
Nyun sewu sedaya. Utamanipun ingkang boten ketinggal, ingkang wonten wingking-wingking. Nek sing ngarep-ngarep wis langsung entuk kenikmatan bareng-bareng, sing ning mburi kudu berpikir dobel, kudu ndelok ngematke tenan lagi iso menikmati. Sehingga yang di belakang insya Allah mendapatkan pahala lebih tinggi daripada yang di depan. Logik luwih rendah nih, tetap amin lho Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Kiai Kanjeng datang ke sini memenuhi ungkapan cinta dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran Pemda Kota Madya Salatiga semuanya, termasuk ada dari jajaran militer, kepolisian, Forkominda semuanya, datang untuk mengabdi, datang untuk bareng-bareng nyinaoni kahanan saiki lan ning ngarep. Nek panjen butuh ndelok nang buri, yang kun ndelok nang buri. Fal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Saya tadi sudah matur sama Pak Wali Kota, menika mangke ngantos jam pinten. Loh, aku iki ngandani marah kok jawab. Aku iki matur Pak Wali Kota tanglet, Pak Wali Kota mangke ngantos jam pinten, lah terus Pak Wali Kota mengatakan monggo nderek. Nah, setelah monggo nderek baru kuwi jawab jam piro. Sing subuh iki mesti sing urung entuk penggawean, sing urung entuk penggawean. Piye carane ana sing siape ming rong jam, sak jam, ana sing mungkin siape telung jam, petang jam, ana sing siap nganti esuk, ana. Nah, di antara kita semua yang bermacam-macam kesiapannya harus ada perundingan dan mencari jalan tengah. Kan begitu. Yang maunya sebentar jangan memaksakan kepada yang maunya lama, yang lama juga jangan memaksakan yang maunya sebentar, golek titik tengah. Kaya nek kowe tuku barang ning pasar, nek nyang-nyangane ora dadi, engko ora sida tuku, kan begitu. Jadi kita harus tawar-menawar. Sekarang jam 9 kurang sedikit, katakanlah telung jam wis warek durung to ya. Ya wis ora apa-apa, didelok dhewe engko. Engko didelok ngene. Nek njupuk sego ning entong kuwi lak ora njur sak wakul kok soke. Nek karepe ya iya to ya, ning kan jupuke mung sak entong sithik ya. Ternyata nanti kurang tambah gitu ya. Itu pun tetap dengan perhitungan aja nganti kuarken, karena sing paling elek ning urip iki nek kuarken. Luwih elek meneh kaliren. Sing apik kuwi ngelih. Sing kurang apik warek, sing kurang apik meneh kuarken, sing elek kuwi ngelih. Jadi kalau bisa kita lapar. Sebanyak mungkin lapar hari-harimu, maka engkau akan sehat dan akan didekati oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Nomor piro kuwi tak tombati? Nek sing ngelih kuwi. Kaping papat wetengira ingkang luwe. Iki lah aneh toh, dunia barat, Amerika, Eropa, Jepang itu berabad-abad tidak ngerti kalimat ini. Sekarang sudah sekitar 10 tahun baru ngerti bahwa ngelih kuwi apik, poso kuwi apik sak piturute. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua, saudara-saudaraku semua, tidak hanya Salatiga sudah sepuh, tapi Republik Indonesia sebenarnya adalah negara dan bangsa yang paling tua peradabannya, sehingga mereka semua itu ketinggalan zaman dari kita. Mula saiki kowe aja malah nguber wong barat, wong barate malah nguber awake dhewe. Gitu ya. Nah, nanti kita cari apa sepuhe Salatiga iki apa, sepuhe Jawa iki apa, kita dolek bersama-sama. Tapi sebelum kita sinau bareng, wis nyanyangan ya kira-kira nanti jam 12. Nek isi kurang, ya ditambahi sidi. Tambahi jebul nganti saya jam siji. Pak Wali Kota tadi menyatakan siap juga sampai jam 1. Gitu ya. Engkau didelok bareng-bareng, dirasake bareng-bareng ya. Ojo nafsu, neng kudu nganggu hitungan, tetep nganggu rasa, sing jernih. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk yang pertama kali, aku njaluk ini.
Iki wis kesel-kesel Anda semua dari rumah masing-masing ke sini, ikhlas hatinya ingin menikmati silaturahmi, ingin mensyukuri tanah air kita Salatiga yang berulang tahun ke 1268. Mbak Ising Trambireng apal banget. Iku kayak nomor handphone nggo sing cah-cah sing ngarep-ngarep iki ya. Kita mensyukuri ulang tahun Salatiga tanah air kecil kita di bawah apa di dalam lingkup tanah air Republik Indonesia dengan cara mencari bersama. Anda sudah ikhlas ke sini dan seterusnya, niate apa? Aku njaluk tolong telu wae. Soale Allah menyatakan Rasulullah al-a'malu binniyah wa likulli imrin ma nawa. Kowe tergantung niatmu. Tur kowe engko entuk berdasarkan niatmu kuwi. Dadi Gusti Allah lek ngolah kaya ngono kuwi. Gitu. Niate napa? Aku njaluk telu. Mriki niki. Sinau siji. Sinau engko diteruske lho, sinau apa, piye carane sinau, dienggo apa sak piturute ya. Oke, loro. Ngaji bareng saya itu namanya sinau. Podo, gue podo. Gue meng pitik karo ayam, gitu ya. Kan gitu ya. Eh? Ngaji alam. Beda nih ngaji karo mengkaji, jeje ya. Pengkajian beda sama pengajian. Sudah tahu semua, nanti kita pelajari bersama-sama. Nomor telu. Ngaji bareng, sinau bareng. Golek jodoh rasa ngenteni aku langsung tabrakan. Ditekati diwaneni. Ngono. Asa iki kowe keliling, ngelirik-lirik gitu ya, nek pancen golek jodoh. Ning kowe kan orang golek jodoh dengan kepercayaan pada dirimu tapi kepercayaan kepada Allah. Aku tak tampil prima, sapa ngerti engko ana sing seneng karo aku terus dadi jodohku ngono ya. Tak doake amin ya rabbal alamin. Yes. Sing golek jodoh coba angkat tangan. Loh, kan lumayan. Welah, oke. Oke, berarti boleh mewakili segmen niatnya. Nomor tiga. Nyala berkah, golek syafaat, golek berkah sak piturute. Aku tak ngene, ya wis kowe ngaji bareng golek jodoh wis ora apa-apa. Jodoh ora mung lanang wedok lho. Kowe arep ternak wedhus apa pitik apa sapi ana jodone lho. Ora kabeh wong padha lho ya. Kowe dodolan bebek goreng apa dodolan lodeh ana jodone lho. Itu namanya frekuensi. Jadi ada kompatibilitas. Ada yang kompatibel, ada yang tidak. Ana sing wong kompatibel karo wedhus, ana wong sing kompatibel karo asu, ana wong sing kompatibel karo pitik. Golek ana awakmu dhewe-dhewe. Aja ngawur, gitu ya. Oke. Ning dienggo apa kabeh kuwi? Ngopo kuwi ndadak sinau bareng kok nggo apa? Iki sebelum saya mohon Pak Wali Kota untuk membuka ini ya. Supaya kita tahu klosone sepiro. Untuk apa itu? Sinau bareng ngopo, juduk golek juduk ngopo, terus golek berkah dienggo ngopo? Nggo seneng, sangu ben iso mlebu swarga. Tenan, oke, engko nek tak kandhani swarga aja gelo ya. Kowe nafsu mlebu swarga nek tak kandhani kahanane engko kowe jebul kowe ora bakat rono piye ayo. Lulus ning tekan kono ora bakat. Akhire mengelundasmu, pecandasmu bali rene meneh utawa ambyos nang neraka wis modar-modar ning neraka wae kan gitu. Apa niate? Gede-gede kabeh lho, golek berkah alam semesta, dunia akhirat. Aku saiki njaluk sing rada cilik-cilik. Kowe misalnya ngene lho. Aku pengen ngombyongi seneng-senenge wong sak Kota Madya, sak kabupaten, sak wilayah Salatiga. Sebagai apa namanya? Dharma bakti saya kepada tanah leluhur saya. Misalnya itu kan niat yang agak lebih kecil, yang lebih rendah, tapi tidak rendah dalam arti hina gitu ya, rendah dalam arti levelnya aja. Ono meneh liyane apa?
niat sing aja dhuwur-dhuwur banget, nek berkah wis mesti. Ingin menjadi menungso sing memahami dan bisa melakukan kembali budi pekerti tepo selira marang sak podo-podo yo. Nek ora podo kuwi tepo selira ora, justru tepo selira kuwi dibutuhke marang wong sing ora podo karo kowe. Dadi pokoknya kowe tak ganggu ben utekmu pecah. Tak ganggu terus, nek ora urip. Indonesia ngene-ngene terus, ya ra? Oke. Satu lagi aja terakhir. Apa? Niatmu apa to iki bengi iki? Syafaat Kanjeng Nabi tadi sudah termasuk di dalam konteks berkah tadi. Ngene wae, saiki nek salat tiga iki ana sing sugih, ana sing marat ora? Ana sing pinter, ana sing ora sekolah. Ning pinter karo sekolah ora ana hubungane lho ya. Ana wong ora sekolah pinter, ana wong sekolah malah bodho ya ana. Ya ora. Ya ning pokoke Se. Saiki nek wong ning dunya iki ana wong sugih, wong melarat, diantaranya ana sing sedengan-sedengan. Aku takon, kowe atimu nang sing sugih nang sing apa nang sing melarat? Tenan? Atimu tresnamu ki luwih gedhe nang sing sugih apa nang sing? Nang sing sugih. Aku tak ora apa-apa, aku ora bantah. Kowe nek berpihak atau punya kecenderungan hati itu nang sing sugih apa nang sing melarat? Ya. Monggo, ora apa-apa kok dipikir meneh lho, tapi aja pisan tok mikire terus menerus dipikir ya. Oke, nomor loro. Nek ana wong kuat karo wong lemah, kowe atimu nang sing kuat apa nang sing lemah? Lemah. Apa meneh liyane? Sugih melarat. Ana sing pemimpin, ana sing wong biasa, kowe nang sapa konsentrasimu? Wong biasa. Pak sampean kalah, sampean pemimpin saya. Apa meneh? Ning dunya iki. Wong ayu karo wong elek. Elek lan ayu pasuryane wajahe apa akhlake? Aku takon nek ana wong apik karo wong jahat, ya wong apik kowe atimu nang sing ndi? Nek wong apik kan wis gari apik gari mlebu swarga, nek wong jahat lak mesake to. Kewajibane dakwahi nang sing apik ta nang sing jahat? Piye kowe? Dadi kowe ora entuk elek karo wong jahat mergo kuwi sing kudune kok parani, kok kancani ben pindah saka jahat nang apik. Bener ora? Dadi nek saiki ana wong kafir, kafir musyrik lho. Kuwi kewajibanmu paranono, kancanono ben ora kafir nek menurut kowe kafir kan gitu. Terus mboten? Nah, maka saya datang ke sini ini juga berpihak persis seperti Anda. Kowe tak kandhani ya, kowe pengen menang. Uripmu menang ya, nek soal bal-balan kalah menang gampang lah. Ya, mumpoe soalnya adu penalti wong Ronaldo ya gagal. Apa menek U19 ya toh? Iso wae gagal ya toh? Itu. Ning menang dalam arti Allah loh ya, dalam arti pandangan Allah wong sing menang kuwi wong sing di tompo karo Gusti Allah, nggih mboten? Kowe sak sugih-sugihmu, sak ampuh-ampuhmu, sak kuat-kuatmu, sak kuasa-kuasamu, nek kowe ora tinompo dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, menang apa kalah ngono kuwi? Kalah. Nah, saiki nek kowe pengin menang, bahwa orang yang ditompo itu kemudian oleh Allah dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Ning rezeki kuwi dudu tujuanmu. Rezeki itu adalah efek dari kasih sayang Allah kepada kamu, betul enggak? Nah, ya. Nah, saiki aku njaluk sadurunge Pak, saya mohon kepada beliau untuk membuka. Aku ngene, Kanjeng Nabi itu duwe kalimat ngeten iki, nek kowe gelem ngapalke alhamdulillah, nek kowe pas kepuepet ngono kae. Pas angel banget masalahmu, ya. Pas ora mungkin iki, wis ora iso iki aku gitu ya. Baca itu. Karena Rasulullah pada waktu perang Badar
ketika posisi objektifnya tidak memungkinkan pasukan Islam menang melawan pasukan sekutu kafir pada waktu itu, Rasulullah matur kepada Allah, bilang kepada para prajurit, agak sedikit memfitnah kembali Allah, tapi karena dia dicintai Allah, akhirnya diloloskan oleh Allah. Nyun sewu, nek kowe kepepet banget, kowe arep ngelamar. Cah wedok ning ora mungkin kaya rada sugih. Aku kere wae ra cetho kan itu ya. Ah, maca kuwi sapa ngerti? Kae kere ning apik gitu kan. Cah wedoke njur anu njur. Njur pandangane nang kowe dadi siji. Innamatun innamatur hamuna. Diterokke. Innamatur hamuna. Watun soruna watur zakuna bidu'afaikum. Baleni innama turhamuna watun soruna watur zakuna bidu'afaikum. Saiki ora dipondo-pondo yang langsung kabeh. Innama turhamuna watun soruna watur zakuna bidu'afaikum. Innama turhamuna watun soruna watur zakuna bidu'afaikum. Nah, innama jadi cetak ke innama turhamuna watun soruna watur zakuna bidu'afaikum. Artinya ini, nek niatmu kui nulung wong lemah, niatmu kui nulung wong melarat, niatmu kui nulung wong sing ora berdaya, nek niatmu kui ngabekti kepada Allah melalui orang-orang yang kelaparan, yang melarat, yang lemah, yang rendah derajatnya di hadapan masyarakat sak piturute, maka kalau niatmu seperti itu, Allah akan memberikan tiga kepadamu. Satu, memberi rahmat kemenangan kepadamu. Nomor dua, memberikan pertolongan kalau ada apa-apa. Nomor tiga, memberikan rizki kepada kamu. Ngono ya. Nek ora apal sok-sok dirungokke pas ning apa kae. Nek ana sing ngrekam nek. Yes YouTube wis. Sekali lagi, tiga kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama turhamuna wa tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Innama turhamuna wa tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Innama turhamuna wa tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Shadaqallahul adzim. Amin ya rabbal alamin. Artine batin njaluk apa nang Gusti Allah, muga-muga meskipun ora kontan ratune ning dibukake lawang untuk kabul ya. Amin ya rabbal alamin, dieling-eling kabeh saiki. Pak Wali Kota, supaya kita bervariasi, ono indai, ono enae, ono apa ya, ada unsur ilmunya, ada unsur seninya, ada unsur bebrayannya, ada unsur macam-macamnya, itu kita ramu menjadi lodeh yang enak, itu ya Bu ya. Ini saya dimasakin lodeh sama Ibu. Ngerti wae ning nek ora diplastiki digonang yojo ya kurang afdol. Aku njaluk sak selawat atau sak lagu monggo, arep lagu nasional monggo, Jawa monggo, selawat monggo, lagu pop monggo. Siji wae. Setelah itu saya mohon beliau membuka, kemudian beliau yang memperkenalkan, atau siapa yang memperkenalkan, beliau yang nunjuk, kita semua kenalan sama ini apa namanya, ta'aruf sama bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Kemudian kita akan mohon beliau juga menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian kita ke pihak Kesinau bareng, ngaji bareng malam hari ini. Aku njaluk keputusan, nek jenengan pusat niat saya loh malam hari ini, itu aku loh. Jenengan loh, mergono jenengan aku rene, nek mengono aku tuh aku rene, gitu ya. Napa Bu, lagu, selawat, Jawa, tembang, pop. Jawa. Dangdut,
Oh, coba urung-urung jaluk dangdut itu jan. Ora apa-apa dangdut ya ora apa-apa asal tepat pada waktunya dan tidak menimbulkan keburukan apa-apa. Kan itu. Salat pun kalau menimbulkan kesombongan atau keburukan lain kan dadi elek, ya ra? Kan gitu. Jadi segala sesuatu tergantung outputnya piye. Kowe bodoh ora apa-apa anggar outputnya apik. Kowe pinter ya monggo anggar outputnya makhrajnya baik. Kan gitu. Oke. Jadi sing njaluk selawat angkat tangan. Dikinten-kinten ya Pak niki jumlahe lumak ketoke paling oke. Nomor loro tembang Jawa. Kalah oke ning ning lumayan oke. Terus lagu pop biasa. Oh, betul-betul urut-urutannya tiga tadi ya. Semua kita penuhi tapi sebelum Pak Wali Kota kita penuhi satu dulu yang paling ranking tertinggi yaitu selawat. Nah, pertanyaan berikutnya selawat apa ya? Ya selawat Jawa ya, siapa mas? Hasbunallah Tombuati Pemene Ya Lalwaton Lalwaton Oto apa lagu yang ditransfer oleh Gus Dur dari Gambus Misteri Jombang? Selamat datang kami ucapkan pada hadirin sekalian, terus diterjemahkan ya Rasulullah salamun alaik sing dikwi. Oke, sambil eling-eling Gus Dur ya. Gus Dur menungso biasa ono apike ono eleke ono benere ono salahe padha karo aku bahkan oke salahe sithik benere gitu ya. Ayo dieling-eling semua yang sudah meninggalkan kita menuju Allah, kita pendem jero, kita pikul dhuwur. Amin ya rabbal alamin. Aku njaluk Mas Ari sudah datang? Oke. Saya minta izin dulu, saya minta izin dulu. Ini yang tidak hadir pada malam hari ini adalah pimpinan Kiai Kanjeng yaitu Mas atau Bapak Nevi Budianto karena istri beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala tadi malam jam 2. Nah tadi kita melakukan upacara penguburan Bu Nevi sampai jam 3 sore sehingga kita datang ke sini agak terlambat ya dan tidak sempat cek sound tadi. Saya mohon Al-Fatihah untuk Ibu Nevi ya. Soal iki nek Pak Nevi iki ditinggal bojone aku ora iso mbayangke terus piye uripe. Kuwi dilang rano bojone iku ngeloni radio sak ketemune, kentongan gitu. Gitu ya. Untuk Ibu Nevi, Ibu Eni Untari, mudah-mudahan Allah menempatkannya di bilik yang sama dengan Siti Maryam, dengan Siti Hawa, dengan Siti Masitoh, dengan Siti Khadijah, dengan Siti Aisyah dan Siti Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah terimalah beliau karena saya pribadi melihat beliau orang yang sangat baik, orang yang sangat santun, orang yang hampir tidak pernah saya lihat kesalahan-kesalahannya. Ila hadinnya as-salikah wa ila khadratin nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Sekarang kita bawakan bersama syair tanpa waton. Saya minta para vokalis berdiri dan bapak-bapak yang akan membantu kami, mensupport kami dan bersenang-senang di hadapan Allah Rasulullah dengan hal yang Allah sendiri senang ya. Saya mohon mikrofonnya disediakan oleh bapak-bapak yang akan berpartisipasi. Saya mohon yang berpartisipasi ikut berdiri. Ayo para vokalis agak maju ke belakangnya ibu-ibu. Oke. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.